Pertempuran di kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih menjadi pusat perhatian dunia. Bagaimana tidak, pertempuran intens antara Israel dan Palestina terlihat seperti tak ada ujungnya. Keduanya secara konsisten saling menyerang dan saling menghancurkan satu sama lain. Terbaru, beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik kerja tempur prajurit Brigade Al-Quds. Adegan dari pertempuran sengit yang dilakukan pejuang Al-Quds berlangsung di Camp Jenin dan Tubas di tepi barat. Posisi tentara IDF dan pergerakan peralatan militer Israel dimusnahkan dengan tembakan mematikan pejuang Al-Quds. Seperti yang terlihat dalam rekaman, insiden ini jelas memberikan kerugian besar pada pihak Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.